you rasa you boleh terima ke ataupun you avoid ke? Berlakon dengan wife sendiri. Satu soalan yang bagus daripada wartawan kita hari ini. Kita cari jawapannya dalam kapsul hiburan BHTV Apa Case. Yalah, kita pun banyak sekarang ni lebih kepada pekerjaan-pekerjaan yang kita kata tanggungjawab hakiki lah. Macam saya sekarang pun berada di sekolah dan juga buat bisnes kan. Jadi benda-benda ni kita komitmen kuat juga kan. Tapi kalau ada ruang yang sesuai, why not kita cuba. Saya fikiran maksudnya macam selamat tinggal lah dunia seni. Macam ni kira last dapat, tapi tidak lah kan. Okay. Bukanlah kata kita tak adalah nak hilangkan diri tu, tidaklah. Masih akan berada, cuma dalam keadaan yang macam saya cakap lah, kena banyak benda lah nak kena jaga bila berlakon ni kan, kesesuaian dengan kita, watak kita dan sebagainya lah. You rasa you boleh terima ke ataupun you avoid ke? Berlakon dengan wife sendiri. Satu soalan yang bagus daripada wartawan kita hari ni. Jadi saya pun tak pernah terfikir lah. Sebab apa jadi fikir macam kau ada, mana tak nak berlakon dah. Macam je nak buat story dia fikir dalam fikiran ni, boleh adik kan? Soal dengan isteri nak berlakon dengan dia ke tak, kita kena tanya dia lah. Macam kalau kat saya ni, okey je kan, lagilah. Senang kan? Senang lah kan, tapi tak maulah juga bermesra-mesra lebih-lebih juga kan. Tak boleh je, tapi sekadar kalau ada, okey je. Tak suka nak menjawab lah. Tapi lelaki dia pemimpin. Menjaga apa-apa yang keadaan baik ke keadaan susah, senang, dia lah memimpin. Semua orang pun akan ada orang yang suka, akan ada orang yang tak suka. Ini perkara yang biasa. Jadi untuk kita ambil perkataan orang semua ni tidak menjadi suruhan dalam agama satu. Selagi mana kita mengenali dan mengetahui apa yang kita kena perbaiki, kita buat. Yang baik kita ambil, yang buruk kita kurangkan. Bukan kata kita tak dengar tegur juga, tengok juga kadang-kadang orang tegur kita ni benda-benda yang untuk kebaikan. Jadi yang mana yang baik, sebab tegahan untuk kemungkaran ni ada kan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang nampak kemungkaran, dia kena tegah dengan kuasa yang dia ada. Maka dia bagi tahu kita dengar, tapi bukanlah sampai kita nak hilang konsentrasi, hilang ni tidak. Alhamdulillah semua pun okey. Kita pun nak cari apa, saya pun nak komen panjang-panjang benda ni pun kira bersyukur lah atas apa yang ada. Terima kasih, maksudnya dari segi kehidupan tu lebih elok. Sempurna? Tak adalah sempurna, mesti ada cacat celah ni. Mana ada suami isteri yang okey je sepanjang zaman kan. Maksudnya akan ada sikit-sikit tu, biasalah. Jadi macam mana tu, awal-awal tu biasalah. Jadi semua pun awal-awal tu memanglah havoc sikit. Lama-lama tak ada apa lah, lagipun kita pun memang mari tu niatnya mengajar kan. Awal-awal budak-budak nak selfie apa semua tu biasalah, mungkin berlakulah, tak boleh elak lah. Tapi kita pun tak macam kita lebih kepada sebab nak mengajar kan. Jadi benda tu dia lama-lama dia hilang. Scene-scene yang penting-penting keseluruhan tu Rudy lah. Tapi ada beberapa scene-scene yang memang berat, yang memerlukan, memerlukan kepada ilmu. Macam orang tanya Allah ni siapa kan? Jadi ni satu benda yang kena ada orang yang ahli dia tulis lah. Dia macam bab-bab agama lah. Azan, dalam cerita tu ada dengar azan. Azan ni apa, Allah ni apa. Sebab dia dalam watak cerita dalam tu bukan orang yang beragama Islam. Jadi perlu kepada